Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih melanjutkan usia kita, masih memberi kita tenaga, semangat, iman untuk mendatangi rumah Allah. Dalam Quran Allah menyanjung orang yang datang ke rumahnya, itulah yang beriman. Bagi pencinta masjid perlu lekat di hatinya ayat surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin datang ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang datang ke masjid membuktikan, ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Aku membuktikan keimananku kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya. Kita pagi ini masih bersama surah Ibrahim, masih bersama ayat 7 lanjutan tausiah ringkas kemarin. Ayat 7 yang selalu kita dengar, selalu disebut dalam mimbar Jumat, dalam pengajian, dalam forum, dalam pertemuan ilmiah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti ditambah oleh nikmatnya. Syukur itu memanfaatkan nikmat Allah, memikirkan nikmat Allah. Kalau kita pikirkan nikmat ini, katanya tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cuba menghitung, mengira nikmat Allah, tidak bisa kita mengiranya karena banyaknya. Namun begitu, kita disuruh membicarakan nikmat. Kita akan ditanya tentang nikmat. Ayat dalam surah Adh-Dhuha mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebutlah selalu. Sebutlah dengan istri waktu duduk di rumah, sebutlah dengan anak, sebutlah dengan ahli keluarga nikmat-nikmat yang diberikan Allah agar ahli keluarga tadi mengingat Allah. Dalam surah Takasur dikatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya, Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah nanti di hari kemudian, di hari pembalasan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan ditambah Allah. Ringan langkahnya ke masjid, hidupnya akan senang. Dijamin dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair. Hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang sama dikatakan, ada kayaumi waladat umuh. Orang itu statusnya seperti baru lahir. Orang datang ke masjid, bersih dari dosanya insyaAllah. Subhanallah. Allah mengampunkan dosanya. Malaikat mendoakan. Subhanallah. Allah memberi keampunan, malaikat mendoakan. Apalagi dengan adanya majlis, acara solat berjamaah, acara tausiah ataupun tazkirah ringkas. Ini sumber keampunan Allah. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, kata Allah. Di akhir pertemuan, di akhir tazkirah ringkas, Allah mengumumkan kepada malaikat yang meliput acara ini. Setiap ada pertemuan, ada malaikat yang hadir, memperhatikan, membantu orang itu mencerna, memaham apa yang didengar. Membantu orang itu dalam berbicara kalau dia sebagai pembicara. Subhanallah. Baik. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Yang jelasnya, kedatangan kita ke masjid di pagi hari membuktikan kita bersyukur kepada Allah. Tanah perumahan bersaksi di hadapan Allah. Laluan yang dia tempuh, jalan yang dia lalui bersaksi di hadapan Allah. Subhanallah. Tanah perumahan itu bercakap nanti di hadapan Allah. Jalan lorong, jalan raya yang dia tempuh, berapa lama dia berjalan, berapa jarak antara rumah dengan rumah Allah, itu semuanya dikira, dinilai.
Bahkan dalam hadis dikatakan setiap langkah dikira 3 poin, 3 kebaikan. Dosa diampunkan, derajat naik, dan 1 kebaikan ditulis. Subhanallah. Datang sembahyang subuh berjamaah dengan berniat dengan ikhlas, diberi nilai seperti indah sembah, indah tidur 1 malam salat, indah tidur 1 malam pegang Quran, baca Quran. Mampu enggak baca Quran 1 malam? Mampu enggak salat 1 malam? Mampu enggak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah, semalam suntuk, semalam penuh? Maka orang yang datang salat subuh diberi nilai, ditambah Allah nikmatnya. Oh, subhanallah. Subhanallah. Malah Imam Ghazali mengatakan, ya, pendapat ini sering disebut oleh ulama, orang yang datang salat kalau dia terlambat sedikit, imamlah baca bismillah, baru dia Allahu Akbar di belakang. Keterlambatannya mungkin 20 detik. 20 detik, 15 detik, 20 detik saja. Kata Imam Ghazali, kerugian yang dialami orang yang terlambat dalam tempo 10 detik, 15 detik, 20 detik itu, kerugiannya kalau nak dinilai dengan uang, manusia suka menilai dengan uang. Manusia suka menilai dengan uang. Kalau dinilai dengan uang, kerugian orang yang terlambat takbir bersama imam, bukan subuh saja, 5 waktu berarti 1 hari. Kalau dinilai kerugiannya tidak dapat diimbangi dengan semua kekayaan dunia ini. Subhanallah. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalau bisa jangan terlambat. Kalau bisa jangan terlambat. Terlambat sekian detik saja, kerugiannya tidak dapat dikira. Na'udzubillah wali'azubillah. Subhanallah. Cerita orang yang selalu datang salat berjamaah sudah pernah disebut sebelum ini. Seorang ibu, ini ibu ni muslimat, muslimat, subhanallah, dari mudanya, dari badannya kuat, sampai umur 80 lebih rajin ibu datang ke masjid. Subhanallah. Jalan ke masjid di kampung ibu ini kapai menurun, ke pulang mendaki, bukan di awak ni data. Kabupatennya kabupaten tanah datar, tapi jalannya tidak datar semuanya. Nah, di Batu Sangka, ya, di Batu Sangka. Jalannya menurun, kalau nak pergi, nak pulang mendaki. Jadi ibu itu berjalan 10 langkah berhenti, kumpul tenaga lagi. Berjalan 10 langkah berhenti, bukan terus jalan saja. Karena usianya sudah kalau enggak silap 84, 86 berapa. Subhanallah. Allah mengambil nyawanya. Allah mencabut nyawanya di masjid sesudah salat maghrib, waktu berwirid sesudah salat, waktu bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ diambil. Subhanallah. Dalam beberapa bulan yang lalu kami berkunjung ke sana, berjumpa dengan jemaah muslimat di sana. Kata seorang ibu itu, saya yang merebahkan badannya Ustaz, katanya. Saya antara satu dengan ibu itu. Tengok, ya. Subhanallah. Begitunya Allah membalas kesungguhan muslimah yang datang ke masjid. Subhanallah. Artinya pasti jadi ahlul jannah. Pertama, dia meninggal waktu bertahlil la ilaha illallah. Dalam hadis kita selalu dengar, siapa yang akhir kalamnya la ilallah dakhalal jannah. Yang kedua, dia sedang di masjid, sedang berzikir, sedang itikaf, dan sesudah solat fardu, solat fardu subuh. Subhanallah. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan kutambah. Kesehatannya baik, walaupun umurnya sudah 80 lebih masih mampu ke masjid. Subhanallah. Walaupun berjalan 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti, tapi secara kejiwaannya semangatnya sangat tinggi. Walaupun body fisiknya sudah lemah, tapi mesinnya, dalamannya masih utuh, masih kuat. Ada cerita
Kedua, lain syakartum lazidannakum, ini ya cerita seorang sahabat, sahabat baik, dulu sama-sama belajar kuliah di Arab, kemudian sama-sama bekerja berkhidmat di kerajaan Brunei Darussalam. Sesudah habis kontraknya, dia orang Thailand, dia pulang ke Thailand. Subhanallah, tiba satu hari kawan mengantar SMS, masih disimpan dalam handphone SMS-nya. Nama ustaz ini Abdul Rahman, panggilannya kalau di sana Man, kalau bahasa kampungnya Me. Ustaz, katanya, ustaz Me meninggal. Saya tanya macam mana meninggalnya. Meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu duha. Berarti dia sehat. Sehat. Subhanallah. Ke masjid naik kendaraan sendiri, bukan diantar. Subhanallah. Amalan sahabat jannah ini, amalannya pencinta masjid, jarang ketinggalan salat berjamaah, rajin sembahyang sunat, rajin baca Quran, rajin membaca doa yang dibaca Nabi dalam sujud. Ada doa khusus dibaca Rasulullah dalam sujud salat malam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Rajin dibaca doa ini. Kami dulu di sana di Brunei ada pengajian. Jadi saya pernah menyampaikan doa ini dalam pengajian, lalu dihafal ustaz ini. Lalu dibilang, wah katanya enak sekali doa ini ya katanya. Rajin dia membaca doa ini. Doa ini induk doa. Doa Nabi dalam sujud banyak variasinya. Banyak jenisnya. Satu ketika itu di malam hari, Rasulullah tidur bersama Aisyah di rumah Aisyah. Lalu Aisyah Aisyah kecarian, kehilangan. Aisyah terbangun, dicarinya suami, dicarinya Rasulullah SAW, tidak jumpa. Dicari-cari dalam kegelapan malam, terpegang kakinya waktu sujud. Lalu Aisyah mendengar Nabi membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Subhanallah, ini perlu kepada uraian ya. Doa ini perlu diuraikan. Mungkin setengah jam tidak cukup, mungkin satu jam. Nah, kalau sempat, mungkin tak nanti malam atau kapan-kapan. Yang penting, ini induk doa. Inilah yang dibaca oleh sahabat yang meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Subhanallah. Artinya, meninggal dalam ibadat. Meninggal dalam taman jannah. Artinya, jelas-jelas dia itu min ahlil jannah. Sama dengan kisah ibu yang di Batu Sangkar. Subhanallah. Mudah-mudahan ya kita bisa menyelami serba sedikit maksud ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan kutambah. Kemarin kalau jemaah ingat kisah kemarin, kisah seorang suami pencinta masjid yang istrinya sakit. Kalau jemaah ingatnya kemarin ya, sudah ada di YouTube kalau mau dengar. Jemaah pencinta masjid yang istrinya sakit, ada 4-5 jenis penyakit yang dialaminya. Sudah disahkan oleh dokter di rumah sakit yang ibu ini sakit. Sudah dijanjikan tanggal-tanggal operasi. Tapi si suami sebagai pencinta masjid berjumpa dengan dokter Khalid di masjid, lalu curhat, dokter, istri saya sakit. Sudah ada perjanjian dengan dokter. Saya harap sebelum kami jumpa dokter, saya akan bawa istri saya konsultasi dengan dokter dulu. Dibilang sama dokter Khalid di masjid. Hah. Kata dokter Khalid, baiklah, bawa saja ke kantor. Setelah sampai di kantor, dilihatnya ibu ini, ibu tidak sakit katanya. Walaupun 4-5 dokter mengesahkan yang ibu ini sakit, dokter masjid yang juga bertugas di rumah sakit sebagai dokter pakar mengatakan ibu tidak sakit. Jadi banyak kasus sebenarnya ya dalam hidup manusia ini, orang tuh sakit sebenarnya dia tidak sakit. Ini salah satu contoh kasusnya. Subhanallah,
Lalu Dr. Khalid memberi beberapa amalan. Pertama, mesti sholat tepat waktu, jangan selalu lambat. Itu mengundang penyakit. Yang kedua, rajin baca Quran. Kalau Quran tidak dibaca, orang itu akan banyak masalah hidup. Masalah mati, masalah kubur, masalah padang mahsyar. Quran, sholat tahajud. Subhanallah. Sholat tahajud, kemudian membatasi perinteraksian dengan media genggaman, medsos. Jangan hanyut dengan medsos, lupa kalamullah. Kemudian mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah di ujung malam. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Baca ayat surah Asy-Syu'ara ayat 80, ayat kesembuhan, ayat penyembuh. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Engkaulah yang menyembuhkanku ya Allah. Jangan hanya mengadu kepada dokter, tidak mengadu kepada Allah. Berarti orang itu lupa Allah. Kita jangan tergolong orang yang melupakan Allah. Wa iza maritu fa yashfin. Kalau aku sakit, Engkaulah yang menyembuhkan. Dijadikan amalan, dijadikan wirid, dijadikan munajat kepada Allah. Wa iza maritu fa yashfin. Boleh juga doa-doa lain ya. Surahnya surah Asy-Syu'ara, ayatnya ayat 80. Nanti buka Quran. Kalau Quran yang ada di sini, halamannya halaman 370. Wa iza maritu fa huwa yashfin, surah Asy-Syu'ara. Mengadu kepada Allah, kata Dr. Khalid. Curhat kepada Allah, jangan hanya kepada dokter di rumah sakit, kepada dokter dari langit, dokter maha dokter, maha penyembuh, Asy-Syafi al-Mu'afi. Tuhan yang maha menyembuhkan, yang menghilangkan penyakit. Lalu diamalkan ibu itu selama beberapa hari, kemudian pergi ke rumah sakit diperiksa, tidak ada penyakitnya. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Yang tadinya sakit, sekarang hilang penyakitnya, tidak keluar duit lagi, jumpa dokter untuk operasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selalu kita pikirkan ayat ini ya. Pernah jemaah waktu di Burundi bertanya, dia semua sebenarnya jemaah ini sebenarnya dia mau bergurau sebenarnya. Apa kata jemaah itu? Ustaz katanya, Ustaz bilang dalam Quran mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan ditambah. Macam mana katanya? Kalau saya istri saya satu, istri saya bertambah. Bertambah kualitasnya. Kalau bapak itu taat, kualitas keimanan istri akan meningkat. Tidak mesti bertambah kuantitasnya, kualitasnya meningkat. Kita juga kalau boleh, kualitas kita selalu naik, selalu naik, selalu naik, selalu bertambah. Allahumma zidna wala tangkusna. Ya Allah, tambahkanlah nikmat kami, iman kami, ilmu kami, semangat kami, keyakinan kami, jangan pernah berkurang. Itulah doa kita ya. Allahumma zidna wala tangkusna, wa akrimna wala tuhinna, wa atina wala tahrimna, wa athirna wala tu'sir alaina, wa adina wa radana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, ampunilah dosa jemaah yang hadir salat subuh ya Allah, yang hadir bertazkirah ringkas ya Allah. Beri kami keampunan yang ekstra ya Allah, keampunan yang maksimal ya Allah. Ampun dosa kami, dosa ayah ibu kami, kakek kami, nenek kami, pasangan hidup kami ya Allah, anak kami, cucu kami, menantu kami, kaum keluarga, kaum sesorkot, kaum kahanggi, dunsana, anak kemenakan ya Allah, jiran tetangga, jemaah masjid, jemaah muslimin muslimat, ampunkan dosanya Allah, terutama di awal tahun 2024 ini Allah. Berilah kami keampunan agar tahun ini kami isi dengan amal yang bermanfaat, amal yang berganda ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang meningkatkan amal ibadahnya di hujung usianya Allah, agar kami dicabut sebagai husnul khatimah ya Allah. Berilah kami kematian dalam ketaatan, saat kematian yang indah, dalam saat kematian yang engkau ridha ya Allah, husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.
Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.